bagai kristal yang salam budaya. Mana kayak gitu Bang Komeng? Ya. Salam budaya. Cia, salam budaya semuanya. Berjumpa lagi di kanal YouTube BPNB Kepri. Tentu saja dalam satu video yang ya nggak seberapa lah. Tapi kali ini kita mempunyai edisi sangat spesial sekali. Dalam tajuk Bincang Budaya. Bibut. Daripada semua sobat budayanya ngajak ribut. Ujung-ujungnya pada gabut. Mending tongkrongin deh channelnya kita-kita. Iya enggak? Iya enggak? Oke. Kamu deh semuanya. Hari ini itu, jam ini, waktu ini, kenapa itu bisa sangat spesial sekali? Karena kita kedatangan tamu ini jauh banget yang sudi untuk mengunjungi Kepulauan Riau. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Wow, bersama teman bertualang. Bertualangan ya. Ninja Hattori. Di sebelah kiri saya, ini sudah ada kanannya sobat budaya semuanya. Di sebelah kanan sobat budaya semuanya, tentu saja sobat budaya sudah tidak asing lagi. Ada kepala BPNB Kepri, Pak Toto Sucipto. Yang lain boleh tepuk tangan, mohon bisa tepuk tangan. Lalu di sebelah ini tamu spesial kita pada kesempatan hari ini ada Bang Komeng. Lalu ada Bang Jarwo. Dan juga Bang Rudi. Emang saya siapa? Ya, bangunan. Bangunan enggak? Lain bukan bangunan. Emang saya jenis pasir. Jadi apa, Bang, kalau kayak gitu? Ya, saya Rudi Sipit. Rudi Sipit. Orang manggil saya itu sering saya dipanggil Rizky Bilar. Wow, Rizky Bilar. Yang lagi kontroversial ini. Rizky Bilar tampang enggak pentol orek. Oke, kita mulai lagi. Kita harus saya lagi. Ada Bang Rudi Sipit. Jadi gitu Bang sebetulnya. Iya, Bang Komeng, Bang Rudi dan juga Bang Jarwo, selamat datang. Terima kasih. Di Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau. Nah, jadi beginilah Bang. Oh, saya begitu. Begini, Pak. Enak begitu. Nah, iya. Kita mau ngobrolin apa? Habis terbakar tadi ya. Sama Pak Toto dan teman-temannya. Yeah. Seafoodnya alur luar biasa. Seafoodnya luar biasa. Itu Komeng ternyata tahu itu kepiting dari mana, saya tahu deh. Dari mana, Pak? Kepiting tadi, kepiting. Oh, dari laut. Ternyata kata Komeng, itu dari mana, Pak? Dari laut. Dari gang. Nah, yang tadi dari gang kepiting. Dari gang. Kok lupa saya. Oh. Kok dari gang? Tapi benar enggak Bang kalau misalnya kepiting itu diangkat jadi kepotong? Bisa jadi. Ya. Bisa jadi ya. Makanya kalau dapat dana hibah jangan diangkat. Oh, jangan diangkat. Entar jadi kepotong ya. Entar kepotong. Oke. Bang Komeng, ini kan apa namanya? Nanda boleh tanya enggak kalau misalnya ini pertama kali enggak Bang Komeng ke Tanjung Pinang atau udah kesekian? Lumayan ya, lumayan. Biasanya kalau liburan biasanya ke sini. Sini ke Sasak. Sasak apa kan? Lagoe sana. Saya kan jualan alpukat mentega. Lain juga. Liburan. Liburan saya mau kemana ini? Nenek udah enggak ada. Oh, rumahnya lupa naruh. Ini saya lagi panggung, lupa naruh. Oh iya.
bukan kali pertama ya Pak Komar? Bukan kali pertama, ini kali Ciliwung. Pertama kali. Bahasa Indonesia nya kali pertama. Kalau ke daratan juga sering. Daratan. Ya, Pekanbaru. Pekanbaru. Jenguk bapak itu. Oh, Pak Jokowi ini orang Pekanbaru. Oh, Pak Jokowi. Mas Darwo ini aslinya Pekanbaru. Aslinya Kelemari. Oh, aslinya Kelemari. Nah, kok tolong dibuka rapnya. Kalau jauh ya tangan dalamnya kegedean. Kegedean. Kalau nggak pakai tangan dalam digulung. Digulung. Begini dong. Kami tertarik di Pulau Bintang, di Bintang itu karena lagu itu memang bagus tuh Pak Emeng. Bapaknya. Pak Toto ini. Kalau untuk panandanya itu dong. Itu kan hostnya. Ya tapi berinteraktif begitu dong. Pak Jawa. Kalau apa yang Pak Toto tahu nggak? Kami undang kemarin Pak Toto suruh rapin meja tuh pada bolong. Pak Jarwo, Pak apa Nanda? Ya. Nanda ini pembawa acara. Kamu kan pembawa aroma palsu. Oh, pembawa. Anda itu mau masalah Anda itu. Pak, saya tanya sama Komeng. Ya, emang lagu itu bagus. Kenapa sering ke situ? Berarti bagus tempatnya banyak buat wisata. Banyak orang mengagungkan. Hanya pantai yang indah di. Pelan, bilang gitu. Padahal ini juga di Lagoy pasirnya halus. Halus. Kok bisa halus? Kok bisa halus? Ya, bang, ada setannya. Iya, makanya. Itu roh halus. Lembut. Roh halus. Lembut ya. Di sepatnya itu ada terang, tapi suka sakit. Iya. Iya, benar. Halus. Putih sama bapak sama pantai. Putihan pantai. Bapak sama pantainya putihan pantai. Pasirnya putih. Iya. Pasirnya putih. Kalau sono pantai. Kalau bapak kan belakangnya bukan IT. Jangan disebutlah. Niko, abang nonton aja di situ. Jadi daripada kita wisata ke luar negeri, di negeri sendiri banyak yang bagus. Betul kan? Banget, tanya bang. Di rumah saya juga ada bagus. Ada tiga anak. Di juga ada bagus. Yang mari. Oh iya. Kata aja namain bagus. Oh, kalau coba kalau lahir di Subang. Namanya Sae. Iya Sae. Sae. Bukannya itu kalau misalnya laki-laki, kalau perempuan namanya Bagus. Laki Bagus. Kalau laki-laki Mas Gus. Oh, Mas Gus ya. Oh, Bagus. Iya, Bagus. Mas Gus. Nah, kita di mana sih sekarang ini? Ini. Aduh, ampun tolong. BPNB. Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau. Jadi sebetulnya, nah ini kita tanya dulu ini Bang ya. Kita tanya dulu. Ini kan karena kan kaitannya kan maksudnya itu sama apa namanya? Kan kayak Bang Komeng misalnya kesini kan apa? Dalam rangka untuk membina mungkin ya, ada yang namanya celoteh anak pulau. Oh gitu. Nah, celoteh anak pulau ini adalah salah satu potensi di mana us. Kan enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Orangnya kagetan. Oh, kagetan. Tapi enggak latahan ya, Bang. Maksudnya itu salah satu potensi komedian-komedian yang mungkin masih lokal lah, Bang. Masih lokal yang ada di apa namanya yang ada di Kepulauan Riau tentunya. Enggak kena rooming tuh. Nah, enggak kena rooming kalau misalnya keluarkan ya, Bang ya. Nah, tapi apa namanya mungkin Pak Toto juga bisa menjelaskan dulu celoteh anak pulau itu kayak gimana, Pak? Maksudnya itu kan. Tuh kan, bagian seriusnya kan. Bagian serius ya. Iya, dari tadi terpesona. Kadang-kadang kita, apa namanya, terbawa suasana. Iya, Pak. Spontan. Saya nggak bisa sebut. Kalau spontan, boleh dong. Apa, masih mending, Pak, kalau terbawa suasana. Kalau terbawa arus, kan repot. Repot, ya. Siap sih. Pantun. Ini lurah Pulau Kelong. Ya, jadi gimana Pak? Jadi gini,
kita mulai dengan BPNB dulu ya. Yeah. Ini karena tadi soalnya Bang Rudi juga salah nyebut. Iya, bencana Pak. Iya, BNPB. Sudah hampir sama tuh Pak ya. Itu kan kalau BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kalau ini Balai Pelestarian Nilai Budaya. Nah, kita ini di bawah Kemendikbudristek. Sekarang Kemendikbudristek. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Tugasnya itu pelestarian nilai budaya. Kita melestarikan kebudayaan-kebudayaan, terutama fokusnya itu di kebudayaan Melayu. Ya, wilayah kerjanya 4 provinsi, Riau, Kepri, Jambi, dan Bangka Belitung. Nah, tetapi tidak cuma Melayu. Ya, karena di sini juga banyak ya, ada Sunda, ada Jawa, ada Batak gitu. Beragam gitu ya Pak ya. Dilestarikan. Nah, kami BPNB Kepri punya moto kenali budayamu, cintai negerimu. Kenali budayamu. Ya, jadi kita berupaya mengumpulkan data kemudian menyebarluaskan agar masyarakat hatam budayanya sendiri. Ya. Hatam Bang Komeng. Ya, artinya kalau orang Melayu jadilah yang betul-betul Melayu. Ya, seperti kita, kalau orang Sunda, jadilah orang Sunda. Harus bisa bahasa Sunda, antara lain. Melayu demikian, harus bisa bahasa Melayu. Beragam sekali kekayaan budayanya, antara lain salah satunya, celoteh anak pulau. Ya, harus kenal Pak ya. Jadi ngobrol dengan bahasa Melayu, banyak tujuannya kan, antara lain melestarikan bahasa Melayunya. Kemudian ini seperti ini nih, ngobrol itu kan celoteh itu begitu. Kan? Oh. Kalau kita kan ngobrol ringan, tapi ternyata lama kelamaan di situ ada makna di situ. Oh. Nah, maknanya antara lain meneruskan tradisi, mewariskan kebudayaan. Oh, itu ada. Sasaran itu gimana sekarang itu apa ya? Anak-anak muda, informasi. Anak muda bisa anak ponda, Pak. Kalau ada generasi yang generasi muda, supaya generasi muda itu bisa tumbuh menjadi bukan tumbuhan, tumbuh dalam arti kebudayaan ini tumbuh dari anak muda sehingga bisa pelajaran itu berkelanjutan gitu. Bapak nggak paham. Anda yang nggak paham. Yang nggak paham. Mau satu lagi kalau kau. Jadi kan apa namanya, maksudnya itu kan dengan celoteh anak pulau itu apa sih sebenarnya peran BPNB dalam apa namanya? Dalam celana. Dalam celana. Oh, dalam celana itu. Aduh Bang, dalam celana. Dalam celana itu bukan budaya. Itu Pak Daya. Jadi maksudnya itu peran BPNB sendiri seperti kita mendatangkan Bang Komeng, mendatangkan Bang Rudi dan juga Bang Jarwo. Ini apa sebetulnya Pak, apa namanya, tujuannya kepada pelestarian itu seperti apa Pak? Jadi gini, ada beberapa hal perlu kita perhatikan. Kan di sini banyak kesenian-kesenian tradisional seperti makyong, kalau Natuna itu ada langlang buana, ada mendu. Nah itu kan teater ya. Oh tuh itu Pak, celotehnya teater. Itu kadang-kadang diselingi juga dengan apa namanya? Yang pikasirin itu apa sih? Jadi tambah sirin. Komedi-komedi gitu. Komedi seperti komedi. Itu kita munculkan kembali. Kenapa mendatangkan Juragan Komeng, Bang Rudi sama Bang Jarwo itu semoga bisa nanti membina hal seperti ini. Seperti kalau di wayang golek makan Bang Komeng ada itu ya, apa namanya? Semar keluar itu rame ya. Kawannya tuh. Kawan. Itu kan pesan bisa tersirat di situ, bisa disampaikan. Nah ini datangnya ke sini juga nanti kita lihat, ini untuk menghidupkan celoteh anak pulau di Kepri ini, ya semoga nanti muncul. Muncul kemana Pak? Muncul kemana? Ya muncul itu ke permukaan. Muncul ke permukaan. Ini yang paham nih Pak nih. Iya. Jadi kalau muncul namanya tenggelam. Kalau tenggelam. Muncul itu bahasa lawaknya timbul. Timbul. Kan yang dulu ada pelawak Pak timbul. Harus timbul. Harus timbul. Timbul. Jadi Bang, Komeng, ini kan apa namanya? Kan kalau misalnya seperti yang sudah dijabarkan sama Pak Toto tadi. Iya, memang orang Jabar. Emang orang Jabar. Seperti dijelaskan oleh Pak Toto tadi itu kan banyak potensi-potensi generasi-generasi yang di sini itu, atau misalnya apa? Saya bilangnya komedian-komedian yang masih lokal yang hidup di ranah-ranah atau di sandiwara-sandiwara lokal. Ya. Itu kan banyak hidup di sini kan ya Bang ya. Iya. Nah,
itu memungkinkan nggak bang? Kan karena misalnya abang Komeng, Bang Rudi dan juga Bang Jarwo maksudnya itu kan itu ada di dunia industri, dunia showbiz gitu kan ya bang. Nah ada nggak potensi atau harapan mereka untuk bisa tembus ke sana? Ini orang bercerita panjang-panjang. Kenapa bobo enak? Gimana? Jadi kita bicara dulu apa itu budaya. Kebiasaan. Dari mana-mana tuh Pak Toto? Iya, Pak dari mana-mana. Pak, maaf ya tadi via Valen telepon. Oh, via Valen. Segera via Toto. Abang. Nah, jadi kita bicara dulu apa itu budaya. Oh, budaya itu terdiri dari dua suku kata. Oh, budi dan daya. Budi dan daya. Kita mempunyai budi yang luhur dan mempunyai daya atau usaha. Oh, makanya budaya. Saya enggak senang kalau orang pada ngomong berita-berita korupsi sudah jadi budaya. Wah, itu enggak pantas. Enggak benar. Budaya disamakan dengan kata kebiasaan. Wah, ini benar-benar. Enggak. Orang jadi banyak yang mensalahartikan. Jadi Pak Toto, Pak Nanda, ya kita lah orang kebudayaan juga nggak seneng kalau disamain dengan itu. Iya, iya. Tapi korupsi sudah jadi budaya kan, mana ada yang salah? Karena budaya itu yang berbudi dan berdaya. Tuh. Budi itu kan sesuatu yang bagus. Bagus benar. Budi pekerti, budi adanya Wati. Bukan itu lain. Lagi ada tuh. Apa? Apa? Budi Anduk. Budi Anduk udah meninggal. Iya. Karena Anduk kan kegedean. Kalau enggak Budi Utomo. Pahlawan pergerakan. Iya, ya. Tapi yang suka ngelewat juga kalau di Jakarta. Oh, itu jalan. Oh, jalan. Oh, jalan. Singkat Budut ya. Budut. Terus, Pak. Lanjut, Bang. Lanjut, Pak. Masalah-masalah budaya tadi itu. Ah, itu dia. Nah, kaitan dengan ini nih, Pak Komedo. Bukan. Komedo mah itu jerawat muka. Itu yang lawak. Enggak. Itu komedi. Iya, komedi. Nah, jadi komedi itu sebenarnya sudah mengakar kebudayaannya dari zaman kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini. Bahasanya tinggi ini sering banyak baca bukunya. Ini pas sering banyak baca. Saya baca tulisan dalam rokok aja saya baca. Iya. Kelihatan nih ilmunya nih. Oh iya dong. Ya, tinggi banget. Lama di museum. Gua belajar ya. Di kunci. Atau suruh masuk saya duluan dari masjid. Atau lihat-lihat dulu Pak kalau akan masuk. Saya yang matuh. Ini soal celoteh gimana? Ya hubungannya ke situ. Pak siapa dia? Siapa? Supir saya. Saya tuh orang yang nggak beda-beda. Oh, bagus. Kamu pejabat setempat ya saya ajak duduk situ. Oh, udah lama. Iya. Ntar saya nambah ban lagi. Iya bang. Nah, jadi soal number ban ini jadi memang kerajaan-kerajaan Nusantara ini selalu ada seperti itu. Oh. Kalau untuk raja perlu hiburan, itu selalu dia punya punakawan. Tuh, pewayangan. Bukan pewayangan, maksudnya pelawak-pelawak zaman dulu. Iya, dalam pewayangan itu namanya ada punakawan. Apa ada? Masa bisa lu? Bisa nyumpul TV? Gila ya bisa ilmunya. Benar-benar. Ini jadi enggak nih? Jadi. Bang. Saya ada 3 tempat nih ceramah. Iya. Laku ya Bapak ceramah ya? Iya laku. Iya. Jadi umpamanya jadi enggak? Ya jadi. Jadi kalau raja nih pengen butuh hiburan dipanggil lah para pelawak. Nah itu beda-beda di tempat daerahnya. Di Jawa itu Jawa Tengah sebutnya oceh-oceh. Oh, Jawa Tengah ya? Oceh-oceh. Oceh-oceh kan ngomong gitu sama dengan di sini celoteh. Sama orang ngomong gitu. Kalau Betawi kan ngoceh mulu gitu. Dan di Sunda juga kayak melawak sendiri sudah ada namanya borangan. Borangan. Boboran sorangan. Oh, itu benar-benar sorangan itu sendirian. Jadi ngelawak sendirian. Itu enggak ada siapa-siapa panitia. Nah, itu modal dari SMA. Mana mau enggak dibayar.
aduh, aduh. Jadi kayak raja nih, raja, ya. Dia pengen hiburan, akhirnya pelawak itu melawak depan raja. Iya. Yeah. Tapi sambil memberitahukan keadaan situasi kerajaan. Komedi yang melawak nih depan, wah di Tanjung Pinang itu Pak. Oh, itu daerahnya kering. Sampai anak kecil nangis aja nggak keluar air mata. Keluar apa? Ya itu kan sampai begitu tuh. Itu raja kan ketawa tuh, nangis mau keluar air mata. Tapi memberitahukan bahwa di daerah sini sedang ada kekeringan. Kan raja akhirnya tahu tuh kan. Akhirnya dibawalah air. Air apa? Aerobik. Kita diberi tanah. Orang juga ada kekeringan masa senam. Kan buat air nanti. Iya. Kalau yang cewek yang muda itu. Iya, benar, Pak. Kalau ngeliat itu sekuar air juga itu, yang muda kayak gitu. Ya, air apa? Iya. Air ketuban. Jawa amat, sampai ke Jawa Timur. Iya, Tuban. Ketuban. Bukan ketuban sana Jawa Timur. Tempat Tuban. Makanya lu nanya jangan salah, wo. Jadi pengertiannya nih. Ya, 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 ya. Hanya salah mulu nih ya, kadang-kadang orang gangguin aja. Bisa cakar deh. Emang macan. Nah, jadi kalau soal komedi, ya. Kayaknya dari zaman dulu sudah ada. Iya, ada nomor tuh. Maaf, ya. Lagi ungkur tanah. Ini Lagi ungkur tanah. Saya kecil enggak tahu tuh. Iya, benar. Di mana orang ngukur tanah pakai itu? Sekarang banyak pakai tripod juga. Iya, tripod gitu juga. Tapi lebih gede, Bang. Oh, gede ya? Mungkin udah ke Sukabumi kali ya? Enggak, banyakan minum di KB. Oh.